Halo Ballers, balik lagi di channel Headsis Indonesia. Bagi sebagian orang membeli sepatu basket perlu pertimbangan ekstra karena harga jualnya tidak terjangkau. Namun buat Anda yang baru bermain basket ataupun tidak memiliki budget terlalu banyak untuk membeli sepatu basket, kali ini kami ingin memberikan 5 rekomendasi budget model terbaik, bahkan bisa disetarakan dengan signature shoes. Sepatu tersebut adalah sepatu paling berkelas dengan harga di bawah 2 juta rupiah. Dan inilah 5 budget model terbaik versi Headsis Indonesia. Di nomor 5 kami punya Giannis Immortality. Sepatu ini memiliki tampilan yang cukup bagus. Bahkan buat Anda yang suka menggunakan sepatu basket untuk keperluan kasual, sepatu ini bisa menjadi pertimbangan untuk Anda. Bahan atasnya cukup bernafas, jadi tidak membutuhkan waktu break-in yang lama, bisa langsung digunakan berpergian ataupun bisa bermain basket setelah Anda membeli sepatu ini. Tapi kekurangannya lumayan banyak, sepatu ini tidak memiliki traksi yang cukup bagus. Kalau Anda bermain di lapangan yang berdebu ataupun berembun, maka mudah sekali licin traksinya dan mungkin Anda akan sering kepleset. Kemudian sepatu ini memiliki karakter yang cukup ramping, jadi buat Anda yang memiliki kaki lebar, saya sarankan Anda untuk memilih upsize sedikit agar lebih nyaman menggunakan sepatu ini. Tapi karena sekarang harga jualnya banyak yang sudah dijual di bawah harga retail, Giannis Immortality banyak Anda temukan di lapangan, terutama buat para pemain yang mengidolakan Giannis Antetokounmpo. Jadi sepatu ini layak di urutan kelima. Di posisi keempat, kami memilih Adidas Harden Step Back 2. Entah mengapa kami lebih menyukai menggunakan Step Back 2 ketimbang Harden Volume 5 yang notabene adalah signature shoes dari James Harden. Sepatu ini memiliki bobot yang lebih ringan ketimbang signature shoes-nya. Kemudian saya juga lebih nyaman karena bahannya lebih elastis ketimbang yang seri signature. Kemudian tampilannya juga menarik, bisa juga digunakan casual, tapi sayangnya traksinya kebanyakan menggunakan bahan translucent dan juga tidak tebal. Jadi untuk penggunaan outdoor, apalagi Anda yang menggunakan sepatu budget, kebanyakan bermain di lapangan outdoor, sepatu ini tidak kuat untuk lapangan outdoor. Kemudian bantalannya juga terasa keras, jadi buat Anda yang memiliki cedera lutut, menggunakan sepatu ini tentu akan kesakitan. Tapi karena cushion yang tipis tersebut, sepatu ini memiliki core feel yang lumayan oke. Jadi wajar saja kalau Harden Step Back 2 ini kami posisikan di urutan keempat. Peringkat ketiga kami masukkan nama Nike KD Tray 9. Bisa dibilang Nike KD Tray adalah budget model yang paling banyak karena sudah masuk ke generasi 9. Kemudian model yang ke-9 ini juga lebih keren dibanding model sebelumnya, meskipun tampilannya masih tampilan sepatu basket banget, jadi nggak cocok untuk digunakan acara resmi lainnya ataupun jalan-jalan ke mall. Dan saya suka sekali karena bahan atasnya ini menggunakan knit, tampak mewah, nyaman juga, kemudian padding-paddingnya banyak, bobotnya juga ringan, dan yang paling menarik adalah cushionnya begitu empuk sejak awal penggunaan. Sepatu ini bahkan cocok digunakan segala karakter gaya bermain, buat Anda yang kencang, buat Anda yang suka bermain terbang-terbang eksplosif, maka menggunakan sepatu ini akan sangat nyaman, traksinya juga cukup bagus. Paling-paling kekurangannya hanya sepatu ini dijual dengan harga yang cukup mahal, 1,4 jutaan, dan itu sudah banyak pilihan lain yang mungkin Anda berpikir ulang untuk membeli sebuah sepatu budget. Namun demikian, ini adalah sepatu yang menarik dan pantas saja kami masukkan sepatu ini di urutan ketiga. Oke, runner up kali ini ada Nike LeBron Witness 6. Sepatu ini bisa dibilang bisa disetarakan dengan signature shoes, bahkan cushionnya cukup canggih. Dilihat saja sepatu ini memiliki cushion yang bagus banget dan cukup empuk. Bahkan buat Anda yang berbobot besar, menggunakan sepatu ini akan terasa sangat nyaman karena sudah menggunakan Max Air dan itu memiliki daya rebound yang cukup bagus. Buat Anda yang suka terbang-terbang, menggunakan sepatu ini tentu sangat nyaman. Apalagi bobotnya lebih ringan dibanding Nike LeBron 18 ataupun LeBron 19. Namun sayangnya tampilannya agak kaku dan juga bagian ini agak sedikit keras, sementara ini juga pergelangannya tidak tertutup ankle-nya. Jadi buat Anda yang misalnya sudah memiliki riwayat cedera ankle, menggunakan sepatu ini selayaknya menggunakan ankle support lagi agar lebih aman.
Lalu dibanding keempat lainnya, sepatu ini yang paling kuat memiliki traksi. Bisa dilihat traksinya herringbone yang cukup agresif, dan buat Anda yang suka bermain di lapangan outdoor, bisa membeli Witness 6 ini karena tentunya akan lebih awet. Oke, Witness 6 di urutan kedua. Ini dia juaranya budget model tahun ini, Curry Brand Hover Splash. Bisa dibilang sepatu ini sangat nyaman karena saya merasakannya mirip dengan Curry 6. Dia memiliki korfil yang bagus, kemudian bantalan hovernya juga cukup nyaman. Meskipun tidak memiliki respon memantul, tapi ini udah sangat nyaman sekali karena buat Anda yang suka lari-larian di lapangan, menggunakan sepatu ini tidak akan merasa kesakitan. Traksinya juga lumayan oke walaupun tidak kuat di lapangan outdoor. Kemudian bahan atasnya juga memiliki kelenturan yang maksimal, jadi buat Anda yang biasa bermain di lapangan yang panas, mungkin Anda juga biasa bermain di terik matahari, maka menggunakan sepatu ini tetap akan merasa nyaman. Bobotnya juga sangat ringan, dan yang paling menarik padding-paddingnya juga sangat tebal, jadi kuncian di pergelangan akan cukup bagus. Tapi sayangnya harga jualnya cukup mahal, hampir 2 juta rupiah, dan saya juga memberi apresiasi lebih kepada Curry Brand. Sepatunya bagus-bagus sekali, bahkan saya sudah bingung untuk menilai sepatu ini disetarakan dengan budget model atau signature shoes. Pantas saja dengan performa seperti ini adalah juara tahun ini untuk budget model. Oke, di urutan pertama ada Curry Brand Hover Splash. Oke, jadi buat Anda yang memiliki budget di bawah 2 juta rupiah, kemudian Anda ingin mencari sepatu berkelas, tidak ketinggalan zaman, dan memiliki performa yang terbaik, ini adalah budget model versi kami yang paling bagus. 5 teratas yang paling bagus yang ada di pasaran saat ini, dan jika Anda memiliki salah satunya, Anda bisa tulis di kolom komentar seperti apa performa sepatu ini sehingga Anda suka menggunakannya. Oke, jadi demikianlah hasil 5 budget model terbaik tahun ini, dan jika Anda suka video ini, jangan lupa klik like, subscribe, serta tulisan komen di kolom komentar. Main-main juga ke Instagram kami di headshoes.id dan headshoes.store. Sampai jumpa di video kami selanjutnya. Bye-bye.